Sau. Bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa yawma idzin la yus'alu 'an dzambihi insun wa la jinn. Fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Dan pada hari perhitungan itu, setelah terjadinya kiamat, tidak ditanya para jin dan manusia akan dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan dengan ayat ini bahwa sesungguhnya seluruh amal manusia, baik itu amal baik maupun amal buruk, sudah terekam, sudah tercatat di dalam buku-buku catatan, buku-buku rekaman yang di dalamnya tercatat semuanya oleh para pesuruh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat, yakni malaikat Raqib dan Atid, yang memang selalu mencatat seluruh amal-amal manusia. Jadi adalah keliru jika orang beranggapan Allah Subhanahu wa taala akan melupakan amal-amal kita. Di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bahwa siapapun yang beramal baik, meskipun itu hanya sebiji sawi, itu akan tampak nanti pada hari perhitungan. Demikian pula, siapapun yang beramal buruk, meskipun itu hanya sebiji sawi, itu akan tampak pula di hari pengadilan. Ya, sekali lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang muncul dalam sifatnya Ar-Rahman yang merupakan nama dari surat ini akan menjadi dominan pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia menciptakan kita dengan belas kasih di awalnya juga akan menerapkan belas kasih yang bersifat universal ini di akhir kehidupan atau di bagian kehidupan kita yang abadi. Bahwa dengan caranya sendiri Allah Subhanahu wa taala akan pada akhirnya membersihkan kita dari dosa-dosa, menjadikan kita memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke surganya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah sebagai sumber kita. Jadi demikianlah cara Allah bekerja. Tidak akan ada orang-orang yang bisa mengelabui Allah Subhanahu wa taala bahwa pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang adil, tapi keadilannya ditempatkan di bawah belas kasih universalnya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi yang mungkin pernah saya sebut di awal penggalian makna surat Ar-Rahman, Allah mengatakan rahmati sabaqat ghadabi, ya, belas kasihku kata Allah menaklukkan murkaku. Sehingga di dalam ajaran kaum hukama, kaum bijak bestari di dalam Islam dikatakan bahwa fadl Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala itu menaklukkan adilnya, menaklukkan keadilannya. Artinya keadilan Allah tetap terpelihara, tapi keadilan Allah bukanlah menyamakan ganjaran perbuatan baik dengan ganjaran perbuatan buruk. Ganjaran perbuatan baik oleh Allah selalu dilipat gandakan menjadi 70 bahkan 700 kali lipat. Sedangkan ganjaran atas amal buruk adalah hanya setara dengan amal buruk itu, tetap dengan kemungkinan pengampunan oleh sifat ghafur, sifat ghafar, sifat maha pengampun Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besar. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan jika seseorang berbuat buruk terus-menerus tapi kemudian bertaubat dan menjadi orang baik, Allah Subhanahu wa taala akan mengubah atau mengonversi akumulasi keburukannya menjadi kebaikan. Demikianlah, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang keadilannya,
sedang berbicara tentang hari kiamat, sedang berbicara tentang perhitungan atau hisab amal-amal manusia, Allah Subhanahu wa taala tetap menempatkan Ar-Rahman yang menjadi tema surat ini sebagai yang paling dominan, bahwa pada saat apapun sifat utama Allah Subhanahu wa taala yang paling dominan, yang akan bekerja sejak penciptaan sampai nanti hisab, hari akhir, hari pengadilan, adalah sifat belas kasihnya.